Jadi Borobudur juga masuk daftar tarik keagungan dunia. Candi Pulau Buru ini dikelilingi karena luas dan berada di tengah dunia unik. UNESCO pada 1991. Sebentar ya, udah mulai panas nih. Oke, Karbulera ulang pertanyaannya karena tadi tidak ditutup langsung pertanyaan, jadi masih bengong-bengong dikit. Kita ulang sekarang pertanyaannya dengan yang sama. Yang angkat tangan duluan itu yang bisa maju ke depan. Belum dibuka pertanyaannya. Oh, pertanyaannya diganti. Angkat tangan dulu ya. Ini aja yang kita ingin. Depan dulu. Kapan Candi Borobudur diresmikan menjadi tempat wisata? Perkenalkan, nama saya Syifa dari kelas 74. Kapan Candi Borobudur diresmikan menjadi tempat wisata? Di tahun 1981. Tanggalnya dulu dong, tanggalnya berapa? Kawan-kawan tunggu. Bu Hera buka pertanyaan untuk yang tidak membawa buku dulu. Sabar. Masih ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggatnya Yaki Lutfianca dari kelas 72. Kelas? 72. Oh iya, Muzaki. Kapan Candi Borobudur diresmikan menjadi tempat wisata? Tahun 1980 sampai 1996. Tanggalnya kurang tepat. Nanti ada yang mau jawab? Oh itu tuh. No. Guys. Untuk kelas 71, supaya kita adil, kelas 71 kita pakainya pertanyaannya dari kelas yang ke bawah buku. Oke? Nanti kelas 72 baru kita ambil yang bawa buku ya. Sip ya. Oke. Tahun 1980. Ada tanggalnya. Neng, kamu jangan ngalangin yang jauh. Kamu kesini, nah. Kamu jangan. Tanggalnya. 9. Salah. Kurang tepat. Mau ada lagi yang sudah tahu tanggalnya? Tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Iya. Juli 1980. Memperhatikan betul? Pertanyaannya tadi, kapan Candi Borobudur diresmikan menjadi tempat wisata? Jawabannya 5
15 pada 15 Juli 1980. Berarti benar ya, benar pada 15 Juli 1980. Terima kasih Intani.